Hari Raya Natal diperingati umat Kristiani di seluruh belahan dunia pada Senin pagi 25 Desember 2023. Di Bali, perayaan ibadah Natal berjalan hikmat. Seperti yang terlihat di gereja St. Franciscus Xaverius Kute Badung, Bali, ribuan umat melakukan ibadah Natal. Ada yang sendiri, bersama pasangan, keluarga inti, bahkan bersama keluarga besar. Virgilianus Emburu merupakan ketua panitia pelaksana Hari Raya Natal dan Tahun Baru gereja ini. Ia mengatakan pihak panitia yang berjumlah 75 orang melayani 5.000 umat untuk menggelar ibadah Natal. Pihaknya juga mempersiapkan pengamanan Natal dengan melibatkan TNI, Polri, dan pengamanan adat atau pecalang. Malam Natal itu jam 3. Kita perkirakan jam 3 itu sekitar 1.000 sampai 1.500. Jam 7, 5.000 lebih. Jam 11, 1.500 sampai 2.000. Ya, hari ini sendiri jam 7 tadi kurang lebih 1.000. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir dan menyampaikan gereja Santo Franciscus Xaverius terbuka untuk umat yang datang. Kiki Syah, Kompas TV, Badung, Bali.